baik. Saya kira acara seperti ini untuk UPI harus sering lah ya dilakukan untuk mencambuk mahasiswa bisa memahami bagaimana hebat dan kuatnya Indonesia di bidang kulineri. Kami memang berstatement bersepakat untuk menjadikan tumpeng sebagai bentuk menu utama Indonesia. Kenapa? Karena dari bentuk tumpeng ini, ingredientnya atau makanan dessertnya di samping itu bebas. Seserah Anda mau menyaksikan apa bentuk. Tapi yang penting bentuk tumpeng adalah bagian dari ini. Pelan, tapi kami yakin satu saat Indonesia akan dikenal dengan tumpengnya. Kebetulan kita ada tumpeng sebagai budaya, nanti ada tumpeng sebagai makanan utama. Saya kira itu yang paling pokok ya. Saya Vita Datau, Presiden Akademi Gastronomi Indonesia. Saya terlibat di kegiatan ini karena tentu saja sebagai Akademi Gastronomi Indonesia sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang kontennya artinya isi dari seminarnya ini tuh betul-betul bicara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa ini, kaitannya dengan dunia pariwisata. Yang hari ini kita dengar adalah bagaimana gastronomi itu bisa memperkuat industri pariwisata kita melalui makanan dan minumannya. Nah, kalau saya lihat paper-papernya, keynote speakernya itu luar biasa. Jadi artinya kedepannya mungkin jangan hanya mahasiswa, tetapi juga praktisi-praktisi yang ada di industri itu perlu mendengarkan hal-hal seperti ini. Yang sangat berkesan buat saya adalah penyelenggara ya, penyelenggara di sini itu betul-betul punya misi yang bukan hanya mementingkan program studinya, tetapi lebih kepada bangsa ini. Jadi artinya ke depan gastronomi Indonesia itu juga harus bisa tampil di dunia luar gitu. Itu yang membuat saya menjadi bangga terlibat di kegiatan seperti ini.